Jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya, bukan dari siapa yang glamour. Mari dengarkan kisah Abdul Rahman As-Sulami, pembaca terbaik Al-Quran warga Kufah. Assalamualaikum. Sokonglah kami dengan link di bawah. Mohon share video ini demi menyebarkan kebaikan dan join saya di Telegram Ustaz Zul.id. Terima kasih. Abu Abdul Rahman As-Sulami merupakan seorang tabi'in yang hebat di dalam bidang Al-Quran, hinggakan beliau digelar pembaca Al-Quran terbaik Kufah. Beliau dikenali sebagai anak murid kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Minatnya sangat mendalam terhadap Al-Quran. Dia belajar ilmu Al-Quran dari Sayyidina Uthman. Dia juga meminati untuk mendalami ilmu qiraat, iaitu ilmu jenis bacaan Al-Quran. Namun dia tidak dapat belajar ilmu tersebut dari gurunya itu. Pernah diceritakan suatu hari ketika dia bertanya kepada Sayyidina Uthman untuk belajar ilmu qiraat, sedangkan pada masa itu Sayyidina Uthman sibuk dengan urusan pemerintahan. Sayyidina Uthman pun berkata kepada As-Sulami, "Sebaiknya engkau pergilah menemui Zaid bin Sabit. Dia tidak sibuk dengan urusan pentadbiran. Dia mempunyai kesempatan waktu untuk mengajar. Aku tidak pernah berbeza pandangan dengannya berkenaan dengan Al-Quran." Tetapi As-Sulami tidak terus pergi bertemu dengan Zaid. Dia kemudiannya mendatangi Sayyidina Ali untuk bertanyakan tentang ilmu qiraat. Ali pun berkata, "Wahai Abu Abdul Rahman, kau pergilah menemui Zaid bin Sabit." Walaupun Sayyidina Ali seorang yang faqih dalam agama, tetapi dia tetap menyuruh As-Sulami belajar ilmu qiraat dari Zaid. Ini kerana itu bukan kepakaran Sayyidina Ali. Yang pakar dalam bidang itu adalah Zaid bin Sabit. Para sahabat sendiri pun tidak akan berani untuk mengajar ilmu yang bukan di dalam bidang kepakaran mereka. Mereka menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Itulah yang menyebabkan kita pelik di zaman hari ini. Mereka yang bukan ahli di dalam bidang itu berani mengajar kepada orang lain perkara yang mereka tidak pakar. Kadang-kadang pandangan mereka lebih berani dari ahli yang pakar dalam bidang itu. Di sinilah mengajar kita satu etika. Apabila kita ingin mengetahui atau belajar sesuatu perkara, tanyalah pada ahlinya. Jika kita ingin bertanya tentang hukum hakam agama, tanyalah kepada ustaz yang belajar dalam bidang syariah. Jika kita ingin mengetahui perkara akidah, tanyalah kepada mereka yang belajar usuluddin. Jika ingin bertanya berkenaan bahasa Arab, carilah mereka yang belajar lughah, yakni bahasa. Perkara ini samalah dalam urusan dunia pun. Jika sakit gigi, janganlah cari doktor mata. Bila sakit mata, janganlah bertemu dengan doktor gigi. Namun, jika dia belajar dalam bidang lain tetapi dia telah diiktiraf mampu menguasai bidang yang lain, maka bolehlah kita belajar atau bertanya darinya urusan itu. Sebagai contoh, seseorang itu memang belajar bidang lughah, kemudian dia mendalami bidang fiqh dan dia memang diiktiraf oleh para ulama terhadap bidang fiqh itu, maka bolehlah kita mendapatkan pendapatnya. Oleh itu, ambillah pesan Allah ini di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Cerita ini adalah untuk mentransformasikan setiap orang supaya terus kuat buat bidang kepakaran masing-masing untuk memakmurkan dunia. Jangan masuk bidang orang lain yang kita tidak pakar, kelak akan membinasakan. Assalamualaikum.